Kodim 1807 Sorong Selatan menerjunkan sejumlah personel TNI untuk melakukan pengamanan saat umat Kristiani merayakan Natal. Hal itu diungkapkan Dandim 1807 Sorong Selatan, Letko Ronald Michael Petty ketika dikonfirmasi oleh wartawan. Ia mengatakan pengamanan dilakukan sejak 24 Desember 2023, bertepatan dengan misa malam Natal. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sorong. Paulus Pulo, silakan untuk laporan lengkap dari anda Rekan Paulus Pulo. Baik, terima kasih Nina <tuh> Dapat saya melaporkan bahwa TNI dan Polri menerjunkan personil untuk melakukan pengamanan di sejumlah gereja di seluruh Selatan, pengamanan itu dilakukan sejak tanggal 24 sore pada saat malam Natal hingga Natal Kedua yang berlangsung pada tanggal 26 pada hari Selasa. Selama pengamanan uh, TNI Polri juga melakukan sweeping di se sejumlah ruas jalan yang diduga menjadi tempat tongkrongan anak-anak muda untuk melakukan pesta pada saat malam Natal. Selain itu juga mereka TNI Polri juga uh, terus melakukan pesan damai kantipmas menjelang Uh, Pelayanan uh, menjelang pemilu dan tahun baru, uh, sejumlah gereja yang menjadi titik fokus pengamanan pada Natal, yaitu GKI Maranatha, GKI, GKI Martin Luther, Gereja Katolik uh, Santo Albertus Agung, GKI Sion, dan GKI Eden, uh, dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 26, itu tidak ada gangguan kantipmas yang menonjol, namun berkaca kepada peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 di Kabupaten Maibrat yang terjadi gejolak penembakan antara, terhadap dua anggota TNI. Maka situasi dan kondisi di Surung Selatan semakin diperketat menjelang tahun baru. Demikian laporan dari saya kembali ke studio Nina. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda. Rekan wartawan Paulus Pulo selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.